ada pengimbauan BPD Ampi Kabupaten Jeneponto dalam hal pencegahan dini penyebaran COVID. Tapi ya, kami menghalangi perjalanan Anda sejenak karena ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, terkhusus masyarakat Jeneponto dalam rangka pencegahan yang sudah mulai melanda Sulawesi Selatan, terkhusus di Kabupaten Jeneponto. Yang sampai dipakai di motor tapi sampai di rumah juga tetap dipakai, karena disampaikan di keluarga agar tetap menjaga. Sehingga saya ingatkan lagi bapak-bapak ibu-ibu agar selalu dengan cara tetap tinggal di rumah dan kegiatan hari ini adalah aksi kemanusiaan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Jeneponto. Karena itu, AMPI dalam hal ini mengambil bagian bersama KPPG Golkar, kemudian ANPG, dan seluruh organisasi yang berhimpun di Golkar untuk kemudian melakukan aksi bersama mendukung program pemerintah. Ada berapa jumlah masker yang dibagikan hari ini? Yang dibagikan pada hari ini untuk aksi pertama ini adalah 300 lembar. Insya Allah, mudah-mudahan berikutnya kita bisa mengumpulkan lagi untuk kemudian melakukan aksi yang sama.